Ini rumput udah mulai semak, teman-teman. Nanti mungkin kita akan semprot menggunakan pestisida racun bakar Kromaxon biar tidak berpengaruh ke batang duriannya, karena durian ini sedang teman-teman. Jadi, untuk menjaga supaya tetap bersih, kemungkinan besok kita akan semprot nih. Curah hujan di sini tinggi, teman-teman. Dalam bulan ini setiap hari hampir hujan. Membuat pertumbuhan gulma rumput cepat, teman-teman. Oke, kita akan lakukan penyemprotan. Ini udah safety batang duriannya, sekeliling juga sudah safety, rumah kebunnya udah mulai dibangun, udah hampir selesai. Kita tinggal nunggu operator kayunya, teman-teman, untuk mengelola papannya. Mungkin hari Jumat dia masuk. Dan sekalian kita pasang untuk dinding dan juga atapnya. Atapnya kita menggunakan seng satu kodi dengan panjang 6 kaki, teman-teman. Padahal ini kebun baru dibersihin, teman-teman. Tengok, akibat curah hujan tinggi, gulmanya pun cepat tumbuhin, teman-teman. Kemungkinan kita akan semprot menggunakan Kromaxon nih, teman-teman. Racun bakar, supaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan buah durian, teman-teman. Kalau kita buat racun akar, kemungkinan berpengaruh nih sama batang duriannya untuk perkembangan buahnya, teman-teman. Itu kita ngerjain sana tadi, teman-teman, itu. Nanti main dengan alat berat nih, teman-teman. Kita teras. Ya, inilah risiko kalau punya lahan di bukit dataran tinggi. Kalau kebun saya satu lagi itu datar, teman-teman. Walaupun dia dataran tinggi, di atasnya datar. Nah, cuman kalau ke sana mungkin datar, teman-teman. Kalau untuk di sini khusus durian ini agak jurang.